berada di Desa Haji Abdi, Distrik Mogadishu dan Benadir Region. Ini adalah pembangunan sumur yang dari donatur masyarakat Indonesia. Sumur ini juga dekat dengan madrasah. Mudah-mudahan ini bisa semakin bermanfaat. Sekarang kita berada di lokasi yang ketiga di Galgalto, Mogadishu, masih Benadir Region. Dan ini sepenuhnya adalah donatur dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan semua yang sudah kita berikan ini bisa bermanfaat. Kebaikan juga akan kembali kepada kita semua. Today we are making distribution food for 100 families, 8 families containers, 5 out of 6 persons. The food is enough for 1 month. It contains 3 items, or maybe 4 items. This is oil, sugar, rice and flour. I am making dua both in BKBU for the people of Indonesia. This is Malabla area or Malabla camp. The number of beneficiaries might be approximately 1,500 persons. Approximately 350 people. Hari ini kita barusan selesai melaksanakan peletakan batu pertama untuk pengeboran sumur artesis di Harare, Distrik Balat, Lower Sabah. Di sini, di area ini tuh akan ada sekitar 500 keluarga yang akan memanfaatkan sumur ini. Sumur dalam ini diperkirakan sekitar 100 sampai 150 meter. Kita lihat di belakang sudah memulai pengangkatan pengeboran. Pengeboran nanti akan berlangsung sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Sekilas inilah sumur yang akan kita bangun menggunakan borehol, dan di samping itu akan menggunakan generator dan tenaga matahari, solar cell. Dari 500 kepala keluarga, ada 5.000 orang yang akan mendapatkan manfaat ini. Dan ini sepenuhnya adalah sumbangan masyarakat Indonesia dan penolong.